aku free. Baru-baru ini dah share di school. Ada beberapa nama besar yang aku minta intern. Aku tu termasuk dalam bekas Perdana Menteri kan. Saya tak boleh nak kata ya atau tidak lah. Tapi insyaAllah dalam tempoh yang terdekat ini kita akan ada pengisytiharan beramai-ramai yang akan menyertai PAS dan juga menyertai Perikatan Nasional dan Bersatu. Kita tunggulah. Tunggu insyaAllah pada awal bulan Jun insyaAllah. Pengumuman itu kita buat di mana? Pengumuman setakat ini mungkin kita buat di Lembah Kelang. Banyak daripada parti-parti yang sebelumnya. Ya, daripada untuk yang menyertai PAS, untuk yang menyertai Bersatu pun ada, untuk yang menyertai Perikatan Nasional secara direct pun ada insyaAllah. Perikatan Nasional dari UMNO? Ya, ada daripada UMNO dan ada daripada lain-lain pun ada. Ramainya daripada UMNO lah. Tapi bukan untuk dijadikan calon untuk PRN dan kira kan? Kita tengok kesesuaian. Sebab yang paling penting bagi Perikatan Nasional dan PAS adalah untuk mendapat kemenangan yang maksimum dalam pilihan raya. So, kita dah calon yang terbaik lah. So, apa jua pemilihan yang kita buat, winnable dan sangat dekat dengan rakyat, boleh mewakili kepentingan rakyat dan menjadi towering figure lah kepada negeri-negeri yang bertanding dalam pilihan raya ni. Jadi tak mustahil lah walaupun calon tu kepada UMNO akan tak IPN dengan PAS lepas ni akan jadikan calon. Kita tengoklah keadaan sebab kita pun backup PAS sendiri belum buat keputusan muktamad tentang calon-calon. Dan saya percaya ada ruang-ruang tertentu di tempat-tempat yang tertentu. Banyak kursi sebenarnya seluruh negara untuk di enam negeri ini banyak kursi. Akan ada lah insyaAllah beberapa kursi kepada tokoh-tokoh tertentu. InsyaAllah pada minggu depan. Hari ini berapa bulan? No, dalam tempoh 10 hari lagi insyaAllah. Tarikh sudah ada, saya tak nak sebut tarikh. Besok kan tunggu depan pintu rumah saya pula. Siapa jumpa Atul tu sendiri? Di KL. Dia dapat PAS ke? Adalah di KL tu. Untuk finalize di peringkat jawatankuasa perunding. Lepas itu nama-nama kursi-kursi ini akan dibawa kepada ke majlis presiden pula untuk keputusan muktamad. InsyaAllah saya rasa setakat ini perundingan perbincangan kita di peringkat jawatankuasa perundingan kursi ini dalam keadaan yang sangat harmoni. Walaupun kita dengar di seberang sana tu yang muafakat satu lagi tu macam-macam perkara yang timbul. Tak selesai, lambang nak guna yang mana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di peringkat kita ni, kita kalau basic seperti itu kita dah selesai dah. Ya, kita stick dengan penggunaan dan tidak menjadi apa-apa isu dan kita pun perkara itu telah dibawa kepada rakyat dalam pilihan raya yang baru ni. Jadi, satu benda baru.